Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah PD Perjuangan se-Jawa Tengah di Semarang. Hal ini diungkap Gibran saat ditanya mengapa ia tak terlihat di pertemuan itu. Pertemuan kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PD Perjuangan digelar di Semarang Selasa malam lalu. Sebagai Wali Kota Solo, Gibran justru mengaku tidak diundang. Gibran tidak merasa menerima undangan baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini mengingatkan kembali beberapa waktu lalu ketika Ganjar Pranowo tidak diundang dalam pertemuan yang diinisiasi oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Enggak diundang. Enggak ada undangan. Kalau komunikasi langsung di HP gitu, belum. Ya. Jadi memang enggak tahu ya Mas kalau ada acara itu. Tidak tahu. Enggak mencari tahu juga Mas kenapa enggak diundang kita. Ya enggak apa-apa, ya. Ya saya kalau diundang pasti datang, kalau enggak ya enggak mungkin datang sendiri.